Hai, assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan You Wartawan. Anda juga wartawan bersama dengan saya, hos anda dulu, Hana Ismail. Hari ini kami berada di Pusat Kebajikan Anak Yatim di Al-Khairiyah Kelang bagi meninjau di sebalik tabir latihan teater anak-anak ini bagi persiapan Festival Teater TFTN Pitch for the Needs. Jom kita tengok. Baiklah, umum mengetahui ya, Teach for the Needs ataupun TFTN merupakan satu badan ataupun organisasi sukarelawan yang membantu anak-anak tidak bernasib baik dalam pembelajaran di luar waktu persekolahan. Dan salah satu inisiatifnya adalah Festival Teater TFTN ini. Jadi untuk cakap lebih lanjut lagi tentang Festival Teater TFTN ini, saya bersama dengan salah seorang sukarelawannya iaitu Zack. Terima kasih banyak-banyak, Zack. Okey, Zack, kita cakap pasal datangnya idea Festival Teater TFTN ini. Alas, sebenarnya untuk apa tujuan dia? Okey, secara umumnya TFTN sudah lebih setahun dan kita selama setahun itu mulanya kita berfokus kepada pelajaran dan kita percaya selain daripada pelajaran untuk anak-anak ni ada potensi lain yang kita boleh congkil dan kita tonjolkan yang mana bukan hanya mereka yang bernasib baik yang ada peluang untuk perkara-perkara begitu. Contohnya seperti teater TFTN ni lah. Dan maknanya kita selarikan. Kita latih diorang dalam pembelajaran dan juga dalam masa yang sama kita cungkil bakat mereka dari segi lakonan, dari segi nyanyian. Betul. Okey, untuk supaya ada keyakinan dan mereka tahu selain daripada kekurangan pada satu sudut, mereka ada kelebihan satu sudut yang lain. Betul. Dan kita dapat lihat bila kita latih anak-anak ni, ada yang memang sangat baiklah, sangat tinggi confidence mereka bila dia mempersembahkan bakat mereka. Dan bila kita minta kerjasama mereka dari sudut seni ini, mereka sangat bersungguh-sungguh. So itu satu aspek yang sangat baiklah pada kita. Kan? Maknanya okey, dan di situ macam saya katakan tadi, kita tahu okey mereka lemah pada satu sudut atau kurang pada satu sudut dan mereka ada kelebihan dari sudut lain. Maknanya dekat situ kita hargai mereka, bukan kita hanya melihat mereka okey, you kena belajar, you pandai dan baru you boleh pergi. No. Kita kata okey, tak apa, you tak pandai belajar tapi apa yang you nak, apa yang you suka, you inilah platformnya. Inilah, yes, this inilah is the platform. Okey. Bila kita cakap pasal memberi apa ni platform ataupun memberi akses kepada anak-anak kurang bernasib baik ni, saya tadi ingat banyak-banyak apa ni program di luar sana, di luar negara, macam contohnya mereka memberikan pelajaran muzik contohnya kepada anak-anak kurang bernasib baik, berikan biola yang telah pun dikitar semula kadang-kadang, ataupun kadang-kadang mereka ni pergi ke kelas-kelas yang boleh membina soft skill mereka serta kemahiran mereka. Jadi sebenarnya tak bila kita cakap nak pasal nak mengembangkan potensi anak-anak ni, dia bukan setakat tertumpu kepada mereka yang bernasib baik saja. Janji platform tu kena ada sebab mereka ni semua sama saja. Kelebihan dan juga bakat mereka semuanya sama, tinggal kita nak bagi platform serta ruang kepada mereka, betul tak? Ya, ya, betul. Okey, jadi cakap pasal TFTN, Festival Teater TFTN ini, dia bukan setakat nak mencungkil bakat saja, tapi bersama ini sebenarnya adalah cara ataupun ruang untuk kita mengumpulkan dana untuk lebih banyak lagi digerakkan aktiviti-aktiviti seperti ini di seluruh Malaysia, apa betul? Ya, betul. Okey. So, macam kita buat satu-satu event ini, satu okey untuk pertunjukkan pada masyarakat, okey, yang mana anak-anak ini ada bakat, okey, dan kita akan gunakan bakat-bakat ini untuk dipersembahkan kepada masyarakat, okey, dan supaya mereka nampak dan mereka maknanya tahu anak-anak ni perlu dibantu. Dan salah satu bantuan yang kita perlukan untuk menggerakkan dan membantu anak-anak ni adalah
dari segi sumber kewangan. Betul. So disediakan platform dan juga festival ini untuk mereka lihat dan menyumbang. Menyumbang kepada perkembangan kita punya program dan juga rancangan-rancangan yang kita akan buat di masa hadapan lah. Okey, Festival Teater TFTN ini dia membabitkan setakat ini penyertaan 3 rumah anak-anak yatim yang akan bertanding dalam teater kali ini, dan salah satunya adalah rumah anak-anak yatim Khairiah Kelang. Okey, jadi macam mana anda lihat ni dari segi bila diorang tahu diorang akan bersaing dengan 2 lagi rumah anak yatim. Yang pertama anak yatim di Keramat dan juga yang keduanya di Tanjung Malik, betul? Jadi ada 3 yang bertanding ni kan. Bila diorang tahu diorang akan bersaing dengan rumah anak yatim, apa yang diorang rasa perasaan anak-anak ni macam mana? Okey, secara jujurnya mula-mula bila kita beritahu okey, you all akan buat persembahan teater, okey. Persembahan tak apalah, buat persembahan kan. Yes. Tapi ni bertanding ni. Then bila kita kata okey, you akan bertanding. Still tak nampak gambar dia. Tapi bila okey, kita tunjuk okey, masa dia berlatih, kita tunjukkan okey, tengok gambar you berlatih dah keluar kat media sini, media sini. Then okey, timbul kata, then I tanyalah, I tanya dia orang, macam mana nak buat betul-betul? Baru kita dapat kerjasama dia yang sangat baik lah. Baru dia kata, oh seriusnya benda ni kan. Nanti orang akan tahu dia, orang akan nampak bakat dia. Dan kat situ baru kita dia punya excitement, semangat tu, semangat tu, baru kita nampak lah. Kita boleh kumpul dia orang bila kita susun dia, okey dia tahu kat mana nak masuk, bila perlu betul-betul ditunjulkan bakat dia tu. Saya kira kan bila cakap pasal bila dia orang tahu ada media-media yang kita cover pasal event seperti ini, dia orang baru semangat. Saya kira sebenarnya sama macam kita juga. Manusia ni mereka perlukan satu dambaan perhatian dan juga kasih sayang. Anak-anak ini rasa mereka ini didengari kan? Okey, kita akan berhenti lihat seketika. Selepas ni kita akan bertemu ramai lagi dengan salah seorang lagi daripada volunteer TFTN di Rumah Anak Yatim Malang Khairiah Kelang ini. Selepas ini di Wartawan, jangan ke mana-mana tau. Thank you, Zack. Nama siapa? Mahira Miraina binti Al-Mirisan. Panjangnya Mahira. Mahira, umur berapa Mahira? 12 tahun. Mahira, abang-abang kau dekat kakak ni masa diorang ajar Mahira teater ni, diorang garang lah? Boleh lah. Ya. Sebab apa diorang garang eh? Masa kalau kita tak buat macam salah sikit, nanti diorang marah. Ya ke? Jadi Mahira rasa ada kebaikan lah diorang garang-garang ni kan? Eh? Diorang garang sebab diorang sayang. Saya Nur Aina Intiza binti Rahim. Boleh panggil Aina. Umur? 9 tahun. Aina berlakon dalam watak apa dalam cerita ni? Chorus. Chorus. Chorus tu peranan dia apa? Menyanyi. Menyanyi. Susah tak berlakon watak ni? Bolehlah. Bolehlah. Susah tak nak apa sikit? Tak susah. Berapa hari Aina ambil masa untuk apa sikit? Tak kira. Tak kira dah. Oh, okeylah. Bolehlah berlakon lah. Part yang dalam cerita ni, part mana yang paling Aina suka sekali? Scene mana yang paling Aina suka sekali? Masa bila? Masa menari. Nama siapa? Siti Hajar Emilia binti Amir Rizal. Panjangnya nama. Umur berapa umur? 11. 11 tahun. Okey. Hajar buat watak apa? Ambil watak apa? Main tenteng. Apa? Main tenteng. Main tenteng? Watak tu macam mana tu? Chorus. Chorus lah. Watak chorus ni kenapa? Menari ke menyanyi ke? Menyanyi. Menyanyi? Susah tak nak apa sikit Hajar? Tak. Tak susah? Berapa hari Hajar ambil masa nak apa sikit? 3. 3 hari? Betul lah. Okey. Hajar rasa banyak-banyak scene yang Hajar berlakon ni. Scene mana yang paling Hajar suka sekali? Masa menari. Masa menari? Oh, ni pun cakap menari juga. Best banyak ke scene menari ni? Best. Best, eh?
saya Adam Syukri bin Syam Izami. Panggil apa? Panggil Syukri. Syukri. Umur apa Syukri? Umur 10. 10 tahun. Syukri yang cerita ni Syukri ambil watak apa? Tentera Jepun. Tentera Jepun. Macam mana watak ni? Cerita sikit watak Syukri ni macam mana? Tentera Jepun macam apa tu, tengok perempuan tangkap. Jahatlah tentera Jepun. Jahat. Oh, jadi Syukri tengok kan bila Syukri masuk teater ni kan, apa yang Syukri dapat belajar daripada cerita ni? Macam best lah. Best lah? Ha. Perang tu bagus tak bagus Syukri? Boleh lah. Ha? Boleh lah. Perang boleh lah? Eh, dah. Okey Syukri, banyak-banyak scene yang Syukri berlakon kan? Kan ada scene pancung lah, scene menari lah. Scene apa yang paling Syukri suka sekali? Scene pancung lah. Scene pancung? Ha. Sebab apa? Pancung bala. Ha? Kena pancung. Sebab ganas? Ha. Muhammad Tua Putra bin Abdullah. Muhammad Tua, panggil Tua boleh? Boleh. Okey, berapa umur Tua? 11. 11 tahun. Apa yang watak Tua dalam cerita ni? Askar British dengan Saleh, dua watak. Askar? Askar British. Oh. Dengan Saleh. Ada dua watak lah. Okey, kenapa Tua diberikan dua watak? Ada abang tu suruh saya jadi dua watak, saya jadi. Jadilah. Suka tak? Boleh lah. Boleh lah. Susah tak nak apa script Tua? Tak, minta ya apa, saya pendek. Oh, script. Tua buat gaya. Lah. Okay. Nama saya Muhammad Alif Azwan bin Muhammad Nur. Panggil? Alif. Umur ni berapa Alif? Umur saya 11 tahun. 11 tahun. Alif, dalam cerita ni Alif pegang watak apa? Jiman. Jiman. Jiman ni apa? Ceritakan sikit watak dia macam mana? Macam pengkhianat Jepun. Pengkhianat bangsa. Lah. Ha. Okey. Dalam banyak-banyak scene Jiman berlakon ni kan? Jiman lah. Panggil Jiman lah. Ada di Jiman lah kan? Okey. Apa yang paling Alif suka sekali? Masa nak tunjuk pistol. Tunjuk pistol sebab apa? Macam best. Best lah. Hari-hari Jiman praktis berapa hari sekali ni? Kalau dekat sini? Banyak hari. Banyak kali. Banyak kali. Satu hari berapa jam? Sejam. Terima kasih kerana anda masih lagi mengikuti Wartawan. Saya masih lagi membuat rakaman di Rumah Anak Yatim Al-Khairiah Kelang bagi meninjau persiapan Festival Teater TFTN yang akan dipersembahkan dan dipertandingkan di PJ Live Art 23 Ogos ini. Dan saya bersama dengan salah seorang tenaga pengajar teater. Kita cerita pasal dari segi teknikal aspeknya, saya bersama dengan Abang Ahmad Fiz ataupun Bro lagi. Okey Bro, kita cakap pasal persiapan teknikal. Sebab umum mengetahui kan, teater ni bila cakap pasal persembahan teater, dia persiapan ni sangat rumit dari segi produksinya, dari segi aspek propnya, dari segi latihannya. Jadi dari segi pengalaman abang, mungkin abang boleh cerita sikit pengalaman abang mengajar anak-anak teater sebelum ini dan juga sekarang ni, apa bezanya mengajar mereka ni yang anak-anak yang kakak-kakak terang yang ada privilege dan juga yang under privilege. Adakah mereka ini sama dari segi prestasi serta potensi? Okay, dari segi prestasi dia agak berbeza lah. Bagi yang ada privilege, dia lebih expose pada persekitaran luar lah. Bagi anak yatim ni, dia tak tahu apa. Mestinya zero. Maksudnya, tiada asas, tiada apa-apa langsung. Kosong, macam kata kosong. So, kita yang mencorakkan dia lah. So, apa yang saya buat ialah, saya tak ada kata nak push dia orang lebih. Cuma saya tengok apa yang dia orang ada sebenarnya pada diri dia orang. Sebab dalam teater ni, penekanan disiplin paling penting. Itu yang paling utama. And then, rela hati dia orang tu. So saya kena tackle dari segitu. And then saya tackle daripada dia punya karakter, dia punya attitude, sikap dia orang terhadap apa yang dia orang suka dan apa yang dia tak suka. So kita gunakan atas apa dia punya kelebihan dan kelemahan tu untuk hidupkan satu watak. Sebab dia orang ni tak ada apa-apa basic. Jadi dia orang tak tahu apa. Apa kita beri, itu yang dia buat. And then saya jadikan dia orang sebagai copycat. Sebab dengan masa terhad, kita jadikan dia copycat. So dia akan mengikut apa yang kita tunjuk. Dan lepas tu baru kita tanya dia orang apa yang dia orang boleh bagi lebih. Dari situ baru kita develop lah karakter, watak kan, dan penghayatan. Even dalam script reading pun kadang pada mulanya memang dia orang tak faham apa script reading. Kita bacakan script and then dia orang baca macam macam berita, baca terus text by text tanpa perasaan, tanpa mood, straight. So dari situ kita cuba ketengahkan lah apa yang dia lupa buat, kenapa kena buat macam ni, pasal apa. Jadi banyaklah maksudnya yang kita kena terangkanlah. Jadi kena banyak bersabarlah. Saya cakap apa? Bila cakap pasal beza exposure serta pendedahan anak-anak yang apa ni ada privilege dengan tak ada privilege. Macam saya dibesarkan dengan Sound of Music. Saya dibesarkan dengan West Side Story, Mary Poppins. Jadi sikit sebanyak bila saya pergi ke itu, saya dah ada sedikit knowledge tentang macam mana cara lakonan. Jadi macam mana abang nak bina apa ni bakat lakonan tadi, macam abang cakap dari segi aspek copycat semua. Macam mana abang nak nampakkan pada orang, okey macam ini sebenarnya teater yang sebenar. Okay. Adakah macam kita nak go deep sangat ke
mereka ni masih kanak-kanak kan? Okey, apa yang saya buat ialah asas lah. Maksudnya, saya tunjukkan macam mana cara berdialog dengan betul, cara beraksi dengan betul. Dan bila diorang masih tak nampak lagi, saya lakonkan watak tu. Lakonkan. And then, diorang akan tengok balik, tiru balik. Okay. Sama ada tiru sepenuhnya atau tiru separuh. Okay. Lepas tu baru saya adapt, ceritakan macam mana penceritaan daripada A ke Z, kenapa dia jadi macam ni, kenapa dia ni, kenapa dia. Dan kebanyakan kadang-kadang dia very anxious, dia ada curiosity tu ada. So dia akan tanya kita, bang, tak boleh kita jerit macam ni, boleh tak kita buat macam ni? So feedback yang itu saya perlukan, walaupun diorang tak tahu apa-apa, tapi dari segi tu saya akan tambah seronok lah untuk mengajar dan diorang pun tambah seronok untuk belajar. Betul, kan? Okay bro, dari segi penceritaan lah kan, macam mana pilih story tu? Macam mana awak pilih skrip tu supaya boleh masuk dengan jiwa kanak-kanak ni? Kadang-kadang bila kita cerita pasal okay, nak pilih penceritaan, pemilihan penceritaan ni, kadang bila satu cerita tu macam rumit dan tak boleh nak relate dengan diorang. Jadi macam mana bro pastikan bahawa pemilihan cerita tu, pemilihan skrip itu senang dan juga boleh mereka ni relate dengan diri mereka? Ataupun sebenarnya tak perlu? Jadi macam mana kita ajar mereka? Okey, dari segi pemilihan, saya tiada pemilihan, tiada terhad. Terlalu terhad lah maksudnya. So saya tak ada pilihan untuk memilih sama ada skrip sesuai atau tidak sesuai. Dan benda itu sebenarnya tidak timbul. Cuma yang saya perlu pentingkan, utamakan ialah apa yang kanak-kanak ni sebenarnya yang diorang nak. Okey, contoh, diorang suka bermain-main. Okey, kita masukkan ilmu bermain-main. Diorang suka menyanyi, kita masukkan ilmu menyanyi. Diorang suka memberontak, kita masukkan ilmu memberontak. So, dari situ saya cuba garapkan mengikut cerita yang ada. So, dan cerita ini pun diadaptasikan daripada penulisan Hairul Arwan Harun. Berkenaan latar belakang daripada pendudukan Jepun sehingga pendudukan komunis. So, saya ambil latar tu sedikit-sedikit dan tidak terlalu serius. Kebanyakan boleh katakan hampir separuh muzik lah. Tapi saya tak gambarkan dia sebenarnya sebagai teater asli, tak. Saya gambarkan dia sebagai teater untuk entertainment saja. Macam kita tengok wayang, ada scene sedih, ada scene happy, ada scene seronok, itu saya masukkan. Dan ada scene action. Dan saya garapkan semua ketiga-tiga tu. Ditambah dengan visual serta alunan muzik background. Supaya kanak-kanak ni dia tidak kaku di atas pentas. Dan saya masukkan juga elemen choir. Choir tu membantu. So kita boleh cover sikit lah kalau lakonan mereka agak-agak lopong ke di mana-mana. Okey, terakhirlah bro. Apakah yang akan penonton yang akan datang ke PG Live Art pada 23 Ogos ini bakal saksikan dengan persembahan-persembahan anak ni? Apa yang mereka tengok? Surprise ni apa? Boleh cerita sikit? Sikit je. Okey, apa yang saya boleh share, saya pastikan satu unexpected persembahan yang diorang tak jangkakan daripada kanak-kanak. Itu saja. So datang beramai-ramai, saksikan sendiri. Okey, terima kasih bro. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita bincang lebih lanjut lagi tentang festival teater TFTN selepas ini di Wartawan. Jangan ke mana-mana tau. Lebih rasa seronok ke? Macam Zakia bangun pagi je, hari ni best ada practice theater. Ada tak rasa macam tu? Ada. Ada lah, seronok lah. Okay, banyak-banyak scene yang Zakia berlakon kan dalam scene theater ni. Scene mana yang paling Zakia suka sekali? Menari. Ha? Menari. Menari, semua cakap menari eh. Best sangat ke scene menari ni? Cakap kena tengok lah. Cakap lah kena tengok lah. Kena tengok lah. Ah. Saya Amir Syah bin Muhammad Faizal, panggil Amir. Umur saya 11 tahun. Scene yang paling Amir suka tu? Scene yang paling saya suka, scene waktu Batia mati. Batia tu siapa? Batia. Buat dalam cerita ni lah. Kenapa? Kena bunuh dengan komunis.
Bertemu kembali di You Wartawan. Kita sedang bercerita tentang Festival Teater TFTN yang akan berlangsung pada 23 Ogos ini di PJ Live Art. Dan saya kali ini bersama dengan salah seorang lagi sukarelawan. Dan ini merupakan antara pengalaman pertama lah kata orang mengajar anak-anak ini teater. Saya bersama dengan Azila. Terima kasih banyak-banyak Azila. Okey, mungkin saya bercerita sikit. Daripada Azila, ini pertama kali kan Azila terlibat dalam program sukarelawan seperti ini. Apa yang dapat Azila belajar dan apa yang dapat Azila berikan kepada anak-anak ni? Okay, first time I join here. I rasa macam, for me, rasa seronok tengok dia orang happy. And budak-budak tu, sebab I tahu budak tu baru first time dengan teater. So, I tengok dia orang pun boleh belajar something from teater. Especially macam mana nak berhadapan dengan penonton semua. Macam mana nak hadapi apa ni, berhadapan dengan perasaan malu dia orang. So, ada self confidence. Macam itulah so far. Okay. Dari Azila tengok kan daripada mula mereka dapat skrip tu sehinggalah ke sekarang, progress sekarang. Macam Azila tengok perubahan mereka tu. Sikit macam mana? Macam mana? Adakah drastic ke macam mana? Perubahan macam mana? Very very drastic and I really rasa macam wow, this children is very good. Really really good. Okey. Bila kita cakap pasal apa ni membina soft skill tu kan. Kadang-kadang apa yang mereka belajar dekat dalam kelas memang tak dapat mereka dapat daripada apa yang mereka buat dengan latihan teater. Jadi sebenarnya bagaimana Azila melihat dia aktiviti seperti ini sangat kata orang crucial, sangat penting dalam membina perwatakan, dalam membina apa ni bakat anak-anak berbanding dengan setakat duduk dalam kelas, buka buku je ataupun kalau boleh kita datang. Okey, nak belajar apa hari ini? Kita baca apa hari ini? Okay, Azila boleh ceritakan sikit lebih lanjut? Mungkin pengalaman apa ni, minda dia orang terbuka sikit. Lepas tu berkembang, at least dia orang boleh bercampur dengan kawan-kawan semua. At least dia orang boleh tahu dengan, boleh get to know each other. Lepas tu dengan aktiviti luar sekali kan. Lepas tu boleh interact dengan environment kat luar. I think so lah. Okeylah. Azila, kita cakap pasal Festival Teater TFTN. Ini adalah julung-julung kali diadakan. Dan pertama kali diadakan. Azila rasa, apakah perlu sebenarnya kalau TFTN sebenarnya kan senang orang-orang atas TFTN yang mendengar ni kan, apakah perlu mereka adakan festival seperti ini setiap tahun dan bagaimana untuk memastikan kelangsungan aktiviti seperti ini bukan sahaja teater lah, mungkin dari menggarap bakat muzik mereka ke apakah lagi mungkin boleh dijalankan dari semasa ke semasa. Dapat Azila? I hope so. TFTN I think should apa ni organize benda ni dia tak, kalau boleh dia tak tahun ke kan, so that kita boleh apa didahkan budak-budak ni secara lebih lagi untuk macam mana untuk hadapi situation ataupun dengan apa-apa saja yang apa ni rintangan yang diorang ni kan. So, sebab kalau dekat anak dekat rumah anak yatim ni diorang tak dapat expose dengan benda-benda macam ni. So at least kalau ada dengan teater ni diorang boleh tahulah belajar at least sebanyak. Saya sebenarnya pun besar harapan saya untuk memastikan supaya anak-anak yang kurang bernasib baik ini diberi peredahan yang lebih banyak lagi kan, bukan sahaja buat latihan teater di sini saja, tapi mungkin kita boleh bawa mereka ke pertunjukan ataupun persembahan teater lainnya, persembahan muzik dan sebagainya untuk mengembangkan apa bakat, ni bakat diorang. Apa ni kata orang dia punya exposure terhadap bidang-bidang seni dan juga mungkin bidang-bidang lain kan. Sebab dia orang kebanyakan yang ada kat sini pun memang berbakat actually, tapi tapi tak banyak diberi pendedahan. Itu je. Kalau diberi pendedahan I think dia orang can go lagi jauh. I think so. Okey, terima kasih Azila kerana berkongsi pengalaman anda, bercerita tentang pengalaman pertama kali ni sebenarnya jadi sukarelawan membantu anak-anak ini dalam mengembangkan bakat seni mereka. Bukan sahaja seni saja tapi mungkin bakat-bakat lain juga selepas ini kan. Dan besarlah harapan kami di Astro Awani di Wartawan bagi melihat sebenarnya agar aktiviti dapat dilangsungkan
dari semasa ke semasa dan bukan sekat upacara tahunan saja kan. Yes. Dan saya berharap juga anda yang di luar sana dapat segera memberikan sokongan anda kepada TFTN dan datang beramai-ramai beli tiket untuk menyaksikan festival teater TFTN ini di PJ Live Art pada 23 Ogos ini. Jangan lupa kerana mereka ini ada tiga rumah anak yatim yang akan bertanding mempamerkan bakat-bakat mereka. Itu rumah anak yatim Mana Khairiah Kelang di sini, rumah anak yatim di Keramat dan juga rumah anak yatim di Tanjung Malim. Baiklah, sekian saja paparan kami di Wartawan pada minggu ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada paparan yang lebih menarik akan datang. Untuk itu, saya Hana Ismail. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hormat. Bye. Jangan lupa datang ke Festival Teater Anak TFTN pada 23 Ogos, Sabtu minggu depan. Datang, jangan tak datang.